BMKG Pontianak mendeteksi sebanyak 402 titik api yang tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Hari ini BNPB terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang terbanyak memiliki titik api, yakni mencapai 76 titik hotspot. Sementara Kota Singkawang berdasarkan data Lapan tidak memiliki titik api. Hingga hari ini petugas memadamkan 300 hektar karhutla di Desa Sejegi dan Desa Anjongan dalam Kabupaten Mempawah. Bahkan untuk mempercepat proses pemadaman dari udara, pihak BNPB telah mengerahkan 2 helikopter. Wilayah Kalimantan Barat, titik hotspot yang terpantau berdasarkan data dari Lapan dari tanggal 5 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 6 Agustus 7 pagi ini terdapat 402 titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Yang terbesar di mana? Yang terbanyak terdapat di